Unit Resmo Polres Waju dipimpin langsung Kasat Reskrim berhasil meringkus curanmor, pencurian motor, dua orang pencurian kendaraan bermotor. Berawal atas laporan kehilangan kendaraan salah seorang masyarakat di Polsek Tanah Sitolo Polres Waju. Unit Resmob bersama Unit Reskrim Polsek Pitumpanua berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang lelaki AR, 42, di tempat persembunyiannya di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. Sedangkan rekannya lelaki IR, 27, dilakukan penangkapan di tempat persembunyiannya di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Keduanya beraksi dengan modus mengambil kendaraan dalam keadaan terkunci leher menggunakan kunci letter T, ujar Kapolres Wajo kepada awak media. Pada saat dilakukan penangkapan berhasil diamankan tiga sepeda motor masing-masing dengan TKP berbeda, yakni Yamaha Jupiter Z, Yamaha Vega ZR dan Yamaha Jupiter MX. Manakala ada masyarakat yang kehilangan sepeda motor agar melapor ke Polres Wajo dalam rangka pengembangan lebih lanjut. Tidak menutup kemungkinan masih ada tes lain masuk di jaringan ini, tutur Kapolres Wajo. Saat ini kedua pelaku diamankan di Mapolres Wajo guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di mana? Di mana? Di sini, karena sakit aku dulu. Di laut. Oh, ini lama diambil di motor? Iya. Bulan berapa? Ya, ada bisa 1 bulan. Ih, bukan lama kalau 1 bulan. Hari, aduh. Sekira dulu, wah saya belum keluar di hari ini. Berapa bulan waktu ditangkap di sini tuh? Langsung kakak kalau ya waktunya keluar pak. Keluar woi? Iya. Di luar kerja dulu. Kerja apa? Kerja oh. Batang. Hah? Batang. Kerja batang? Iya, batang merah. Karena sedikit hasil, lebih kerja motor lagi. Enggak begini, pulang kalau tunggu sakit aku lah. Hari itu yang jiwa muncul, beku army orang di situ. Beku apa? Beku minum di mie. Suruh kakak cari mobil. Mulai ke lihat ianya mertuanya, katanya ada di sana. Jadi saya rumahnya mertuanya. Ayo rumahnya mertua sudah. Karena aku tidak sibuk ya. Jadi pulang bawa motor nih? Turun kak saya di saya. Terus? Akhirnya turunnya dua orang pun. Di situ nih ambil motor. Ini biji biter ambil ya. Yang mana itu? Yang ini. Di mana yang diambil? Oh yang ini warna anu? Warna hijau? Biru. Oh. Oh Jupiter. Kalau yang putih di mana diambil? Kalau ini pun, ya nu ambil ini dua orang. Siapa? Hengki sama itu Iwan lepas ke. Siapa yang Hengki? Ada itu Hengki ada yang balang dah. Kalau Iwan? Ya, Iwan anak Bone. Tinggal di mana? Di Bone? Tidak kuliah rumah itu. Jalan Biru. Warnanya di ambil juga di lembaga enggak kenal. Kok ini yang anu yang ini juga ambil di uangnya Iwan dua ini. Ini ambil tuh waktunya naik di Bone ambil ini. Jalan ke saya. Pergi maka. Itu ambil ini. Jadi kayaknya sampai ya ini. Sampai maka di rumah. Bilang ada motor ku ambil satu lagi. Nah, di mana? Ya di simpangnya. Ya, karena aku pambil motor di situ nih, di situ. Tapi ya, anu, berapa kok dikasih uang? Sudah dijual kan motor? Belum? Negade ini. Negade? Iya. Tapi ada uang kok ambil? Ada uang kasih kayaknya. Berapa? 500 kan? 500, berarti menikmati juga hasilannya. Iya. Tetap menikmati juga namanya itu hari begitu. Hasil dari kejahatan. Nah, ini menjadi kerjaan jago saya. Enggak lah, aku bonceng pasti dikasih juga. Oh begitu. Berapa bulan kemarin waktu ditangkap di sini? Dikena? Enggak tahu berapa tahun. Wah, tidak sampai tahun di kapan kan? Sudah menghampiri 2 tahun. Wah, tidak. Waktu ditangkap di situ di Bulusiwa dulu. Iya. Masa mau hampir 2 tahun lah baru saya pindah? Saya polisinya dulu tuh 1 tahun. Jadi 1 tahun. 10 bulan, 12 bulan. Jadi 1 tahun. Jadi 13 bulan. Tapi dijalani 1 tahun? Iya.
cekira mau sadar kok cari kerjaan lainnya yang begitu terus kok kerja aduh. Tidak itu kalau memang anu begitu kan kok bisa sampaikan bahwa ada begini. Sebenarnya tidak terlibat di situ kalau memang tidak ada anu di situ kalau begitu berarti ada persekongkolan namanya.